Hai. Ini showroom temanya lagi apa sih kok kayak lucu temanya lagi apa ini tema sekarang festival musim panas oh iya ada tuh lagu JKT malam festival musim panas. Di saat itu ku melihatmu. Pantesan ada kembang api. Ini ntar poniku kok mengganggu sekali ya ini. Menutup mata. Sedang sangat serius main anjingan ikan tampilan. Kabar baik, kamu gimana? Maksudnya karena rambut aku itu apa ya, titik rambutnya itu dari tengah tuh, jadi rambutnya emang kayak gini pasti kadang jadi susah. Volumenya gedein, oke, bentar ya. Udah paling gede ini. How is your day? It's good, menyenangkan. Sehat, sehat. Kalian sehat gak? Temenin nugas. Oke, siap Kiki. Udah, Isya tadi udah mandi, udah. Udah guys, udah mandi. Poninya pengen aku potong deh. Ini potongin dong. Harusnya seperti anak rambut gitu guys, cuman ini udah panjang jadi gini deh. Udah lama gak showroom? Iya udah lama, makanya ini showroom. Semir rambut pengen coklat sih, cuman nggak tahu, takut rusak guys, jadi kayak nggak tahu deh. Pulang ke Jogja nggak? Pengen pulang, cuman belum. Yang di TikTok bagus. TikTok apa ya? TikTok yang mana nih?
Kembali ini kayak TikTok yang mana? Lagi meriksa tugas adik kelas. Wow, semangat, keren. Bingung ya baca komennya, ini kayak cepet gitu. Terima kasih. Udah nggak ada notif, tapi ini ada di sini. Dapat salam dari Pak Yanto. Salam balik Pak Yanto. Siapa tuh Pak Yanto? Di stop bisa nggak? Apanya yang di stop? Spill hair care. Oh, hair care aku shampoo aja sama masker kadang. Krim bat shampoo gitu ya. Kadang kalau lagi nggak ngapa-ngapain, kan banyak tuh sekarang yang kayak perpis gitu loh, bijian yang satu kotak atau yang tube gitu modelnya. Kadang kayak gitu sih. Sama conditioner juga. Udah keramas sudah. Aku tiap hari keramas, guys. Dima aja soalnya. Apa itu tadi? Akhirnya lihat boneka. Finally. Oh, jadi kalian kangennya boneka-boneka aku. Okay, it's fine. It's okay. Bulan September JKT Theater 9 tahun. Iya, 9 tahun JKT Theater bulan September. Cepet sekali ya, Bun, udah 9 tahun. Tidak. Hujan deras kan di sana? Enggak, di sini enggak hujan. Kayaknya lagi terang deh. Aku mau skripsi. Semangat. Semoga lancar dan semoga dikerjakan. Karena baik banget orang-orang yang skripsi kadang males. Kayak waktu aku zaman dulu juga kadang males ngerjain. Itu suara AC. Iya betul, itu suara AC guys, bukan suara hujan. Tahu ya, ini sepertinya terlalu sensitif atau gimana gitu. Jadi suara sekecil apapun dia masuk. Padahal aslinya kayak nggak begitu besar suara AC-nya. Gimana harinya? Ya, menyenangkan. Biasa aja sih sebenarnya. Bantu kerjain tugas. Wow, apa tuh? Tugas apa? Pojok belakang apa tadi? Makan apa tadi? Tadi siang aku cuman makan nugget doang sama chicken wings. Terus malamnya belum makan. Tapi aku suka ngemil, jadi aku udah ngemil, jadi belum makan. Sama tadi aku sempet olahraga sedikit, workout sedikit. Semoga semoga berkelanjutan. Showroom mana ya? Showroom di sini. Masak Indo, masak mie. Udah berapa lama nggak makan mie? Kapan ya terakhir aku makan mie tuh? Mana nih?
pelan-pelan weh. Oh. Mie tek-tek. Aku pengen juga mie tek-tek. Mie Jawa, pengen juga pengen beli mie Jawa yang pakai gerobak itu, abang-abang. Enak itu rasanya kayak berbeda. Apa ini? Kok di sini tidak ada muka aku ya guys? Apa di tempat kalian juga kayak gini? Kok hitam? Di pojok tembok belakang apa? Itu. Ini. Apa ini? Atau apa? Ini. Yang mana nih? Ini kalau ini mau kena. Ini bawahnya ini bantal. Ini boneka, 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 boneka. Itu putih-putih. Mana ini? Oh, itu boneka. Ci, kenapa takut gelap? Enggak sekarang. Enggak takut. Kok macet ya? Kamu baca DM gak akhir-akhir ini? Baca. Boong, boong apa sih? Boong aku takut gelap. Udah enggak guys. Kan itu dulu waktu masih umur berapa. Sekarang kan udah semakin bertambah usia ya gitu. Masa mau takut terus? Mau sampai kapan takutnya gitu? Sekarang kalau aku takut gelap, ini apa? Aku sekarang tidur pasti lampu dimatiin. Jadi ya udah gak takut. Kalau dulu kan aku gak pernah matiin lampu. Lebih takut kehilangan. Aduh. Itu kayaknya semua orang takut deh kalau kehilangan. Besok ulang tahun, happy birthday. Gak punya Oshi tadi namanya. Happy birthday. Telepon Cigre. Dia lagi sibuk, lagi skripsian. Kasian, biarin aja. Nanti saya mengganggu. Udah kuliah masa, oh iya, adudu namanya, adudu. Gimana kuliah, seru gak? Apakah kalian, apakah kamu enjoy? Seru deh kuliah. Maaf ya kalau aku baca komennya suka kepotong-potong, kadang lagi kebaca tapi udah turun gitu loh. Jadi hari Sabtu ulang tahun. Hai AL, selamat ulang tahun. Eh tapi kan pamali guys kalau ngucapin sebelum harinya. Besok tes masuk SMA. Semangat Lola. Kalau udah makan belum? Rasanya duet sama Noah. Oh, senang banget. Senang. Lagunya bagus. Kan emang dulu sempat viral kan lagunya itu yang Moshimo Mata Itsuka. Jadi udah pernah beberapa kali dengar. Terus kemarin waktu dikasih tahu bakal collab lagu itu, ya senang sih. Bersama legend. Mamaku kan juga ngefans banget kan sama Ariel. Jadi pasti mamaku juga senang. Terus waktu dengar lagu aransemen lagunya bagus, bagus banget. Jadi semakin ngerasa
kayak wow keren ya gitu. Aku suka aransemennya sih. Tugas aku banyak banget, family 33. Iya, semangat ya. Setiap orang tugasnya pasti. Susah nggak apalin lagunya? Mungkin karena aku udah pernah denger sebelumnya beberapa kali, jadi ya nggak begitu susah. Cuman susah nggak susah sih. Kalau dibilang susah juga nggak terlalu susah. Kalau dibilang nggak susah ya juga, ya itu bahasa Jepang gitu. Kalau bahasa Indonesia mungkin bisa lebih gampang. Tim ubur-ubur gimana? Iya nggak tahu tuh bagaimana mereka. Anak ubur-ubur. Kok nyala tiba-tiba? Flashlightnya. Nanti kena mental. Nggak apa-apa lah, namanya mereka juga anak-anak ya, Bun. Rajutannya, Ci. Rajutan. Oh, sulam. Sulam kali ya. Aku belum beli lagi, guys. Jadi, belum ada... belum ada, apa namanya? Yang baru, ya. Kemarin kan aku baru beli dua doang tuh buat... buat... percobaan aja. Ternyata... aku suka dan dua-duanya udah jadi. Terus aku sekarang belum beli lagi. Jadi belum ada lagi. Sulam. Sulam apa? Itu. Sulam yang menyulam itu loh. Sulam yang menyulam. Kasih lihat dong. Ah, bukannya aku udah pernah kasih lihat ya? Udah pernah kok waktu itu aku foto. Thank you udah dijawab. Ya, sama-sama. Udah kan di Instagram? Iya betul, di Instagram. Komennya, iya nih. Terima kasih ya guys. Aduh. Maaf ya kalau aku bacanya sepotong-sepotong. PPKM udah turun level kan ya? Iya udah level 3. Mau jadi adik Kecik Shanik? Oke. Kamu jadi adik aku sekarang. Angkringan yuk, Ci. Yuk. Aceng Lakban. Ayo kita ke angkringan. Aku suka loh makanan-makanan angkringan, enak banget. Murah dan kenyang. Dan enak gitu. Kenapa ya makan angkringan tuh bikin kenyang? Walaupun nasi kucing kan porsinya sedikit banget ya. Sate usus juga paling ya sedikit lah gitu. Tapi kenyang. Kenapa ya? Makan bubur Manado. Aku kayaknya belum pernah deh. Udah pernah belum ya? Lupa aku. Nasi kucing rasanya enak. Enak. Enak kok. Kayak nasi. Ya kayak nasi sama lauk aja gitu. Enak kok, enak. Rambutnya udah panjang. Iya, udah panjang rambutnya. Karena emang rambut aku ya emang cepet panjang. Jadi udah panjang. Aku boleh jadi adiknya Cishani? Boleh, Dela. Hai Dela, adikku.
teater lagi dong. Kita pengennya sih juga teater ya, cuman kan lagi kayak gini nggak mungkin juga dan nggak boleh juga pasti kan, apalagi kalau teater kan 16 orang itu agak susah, terlalu rame di atas panggung. Kangen, apa itu tadi? Sego kucing, iya sego kucing. Nasi kucing bahasa Jawanya sego kucing. Semoga cepat berlalu ya pandemi. Amin. Semoga, aku juga berharap sih, udah agak capek dan bosan juga sih sama pandemi ini. Boleh jadi sahabatku nggak? Sahabatmu maksudnya? Boleh gak ya? Cisanya kangen Jogja, kangen banget, suka duren gak? Suka, aku suka duren. Bentar ya ke toilet. Silahkan, silahkan. Kenapa sih lucu banget sampai sampai di komen lo ditulis. Kangen aku nggak katanya? Kangen. Ci tahu onde onde nggak dari Santi? Tahu 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 onde onde tahu. Aku suka tahu onde onde. Yang bulat bulat itu kan enak. Tapi aku lebih suka onde onde yang kecil. Kan ada onde onde yang gede sama yang kecil. Aku lebih suka yang kecil, yang ya paling segini segini nih. Lebih enak aja gitu makannya. Tahu bulat aku juga suka, bola ubi aku juga suka, lagi pisang goreng suka gitu. Kalau gorengan cireng aku juga suka. Onde-onde mini, iya onde-onde mini. Kalau onde-onde yang besar tuh kadang apa ya, terlalu besar. Terus kalian pasti pernah ngerasain makan onde-onde terus isinya tuh suka jatuh-jatuh gitu loh. Kalau onde-onde yang gede kayak kopong kan, jadi aku tuh kadang males kalau onde-onde yang gede makan berantakan. Kalau yang kecil kan enak tuh, biasanya dia lebih padat kan, isinya dikit terus bagian luarnya tuh juga nggak kegedean, jadi kayak langsung makan enak. Enak. Tahu klepon nggak? Tahu dong, aku tahu klepon. Enak juga tuh klepon, aku suka klepon. Kalian ada yang tahu tiwul gak? Itu makanan Jawa, Jogja kali ya. Tiwul kalau gak salah, dulu waktu aku SD aku pernah ada pelajaran bahasa Jawa, terus lo bikin tiwul gitu. Enak loh tiwul. Tiwul, iya tiwul. Lesung pipi apa ya? Aduh. Udah minum? Udah? Ini ada minum sebelahku. Sebelahku ada minum. Kapan main ke Sukabumi? Dulu pernah ke Sukabumi waktu syuting MV, salah satu MV JKT di Sukabumi. Tahu Cenil nggak? Tahu, tahu dong. Getuk aku juga tahu. Terus Jemblem, Jemblem tuh apa ya? Aku pernah Jemblem, Jemblem apa itu Jemblem? Gudeg enak gak Ci? Aku nggak suka gudeg. Gudeg enak sih kata orang-orang, cuman aku pribadi saya tidak suka gudeg.
tahu rangin nggak? Aku tahunya rangi. Rangin nggak tahu, tapi kalau rangi tahu. Kue rangi. Itu enak tuh, kue rangi. Kan manis sih. Iya manis, tapi kalau gudeg terlalu manis dan itu kan sayur nangka kan. Aku kayak aneh aja gitu kalau nangka terus dijadiin sayur terus makan pakai nasi. Kayak aneh menurut saya. Wingko, aku tahu wingko. Wingko enak tuh, wingko babat. Apalagi yang rasa, ada rasa-rasa kan, ada rasa coklat, ada rasa apalagi sih? Lupa aku kalau wingko nangka, ya kan? Ada yang original, tuh enak, aku suka. Dodol tahu, dodol. Kalian harus cobain ini tahu, dawet ireng, dawet hitam. Dawet tapi dawetnya itu warnanya hitam, bukan hijau. Itu enak banget. Apalagi yang di daerah Wates lurus lagi kalau mau ke arah Kebumen tuh itu enak banget, baik banget. Dawet-dawet di pinggir jalan gitu sih, emang di pinggiran, cuman itu enak banget. Ada ya tuh yang favorit aku suka tapi aku lupa di apa ya namanya, di daerah apa. Sama di pinggiran juga tapi enak. Dawet ireng Kebumen, iya. Itu Kebumen atau mana ya? Aku lupa. Kayaknya bukan Kebumen deh, cuman arah ke Kebumen gitu. Tapi aku lupa titik pastinya karena udah lama banget gak kesana. Pernah ke Wonosobo? Wonosobo tuh belum pernah kayaknya. Pernah, tapi lewat doang. Lewat-lewat pernah. Tapi gak untuk liburan, mampir gitu. Tapi lewat pernah. Cendol Dawet, cendol Dawet. Cendol Dawet seger 500-an. Ke Dieng. Hai Dieng. Salam dari Dieng. Hai. Aku pengen banget ke Dieng lagi. Aku udah lama banget gak ke Dieng, guys. Dulu aku pernah ke Dieng waktu liburan sama keluarga aku. Habis lebaran. Terus kita liburan ke Dieng. Seru banget. Bali, ha iya Bali, aku pengen ke Bali liburan, semoga. Tahu nasi gandul, tahu nasi gandul itu yang Semarang bukan sih? Semarang ya kalau nggak salah. Tahu Purworejo nggak? Tahu dong, tahu. Tahu. Aku pengen baca komen dari sini. Kita sambil mendengarkan lagu lah. Kalian udah denger playlist aku belum? Ngomongin tentang lagu, aku jadi inget nih tentang playlist aku. Dengerin aja kali ya. Bisa gak ya? Bukan premium. Kalau gak premium bisa dengerin gak sih? Jujur aku gak tahu. Bisa kali ya? Seharusnya sih bisa. Oh. Gak bisa ya? Bisa gak sih guys? Oh, bisa tapi shuffle gitu ya. Oke, okay, it's okay. Aku Kim Parno. Sebelahku Gracia sama siapa ya? Sebelah kanan aku Ayah deh kalau gak salah. Dan belakang aku tuh ada anak kecil. Berisik banget anak kecilnya, cowok. Dia kayak panikan gitu loh anaknya. Kayak kan dikasih tahu suruh pakai sabuk pengaman bla 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 gitu kan, karena kalau di pesawat kan kalau ada cuaca buruk dikasih tahu kita sedang memasuki cuaca buruk bla bla bla, harap tidak boleh ke toilet, tidak boleh ini kencangkan sabuk pengaman Anda bla 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 gitu.
Nah, waktu ada pengumuman itu, anak-anak kecil di belakangku tuh pasti komen gitu. Kayak, ini kenapa gitu. Komen kayak, kalau pesawat dia goyang dikit, dia pasti kayak, kaget gitu loh. Jadi yang tadinya aku mau mencoba buat tenang, tapi karena lagi pada parno semua, dan kebetulan belakang aku juga anak kecil begitu, jadi makin takut guys. Udah deh, bocil katanya. Iya bocil. Kan kalian kalau naik pesawat terus ada anak kecil berisik kan, jadi gimana gitu ya, nggak enak negurnya. Cuman ya di anak kecil dan emang kondisinya waktu itu cuacanya juga lagi jelek, jadi ya emang pantesan aja dia komen-komen begitu. Cuman ya jadi takut aja. Terus waktu habis pada turun pesawat kayak pada komen gitu, aduh gue takut banget nih katanya tadi. Lu takut gak katanya, aduh gue takut banget katanya gitu. Terus aku ngerasa kayak, oh ternyata gak cuma aku doang yang ngerasa takut gitu. Ternyata ada member-member lain juga pada takut. Karena itu bener-bener udah malam, terus cuacanya lagi jelek, ke Medan lagi lama. Terus habis itu ya udah gitu, mana habis ada itu kan musibah, jadi makin takut. Panik dong. Ya apa? I miss you, I'm sorry guys. Kalian tahu lagu ini? Jadi takut. Tapi waktu itu aku pernah menurut aku pesawat yang perjalanan pesawat yang paling serem itu waktu aku ke Jepang. Aduh, itu aneh. Gila, itu udah gak ngerti lagi deh. Parah banget deh waktu itu, waktu ke Jepang. Mana ke Jepang lagi, bayangin 6 jam 7 ya, 7 jam. Itu turbulensinya parah banget. Udah, itu kayaknya terparah selama aku naik pesawat sama di JKT. Dan itu waktu itu ada ini, ada iklan nggak bisa di skip ya. Jadi waktu itu ceritanya lagi ke Jepang, ke Jepang yang ini, yang EGB Theater. Terus udah tuh naik pesawat, tapi emang sekitar bulan apa sih, Oktober ya kayaknya, emang cuacanya kan lagi nggak oke. Jadi ya udah, pokoknya kalau dari Oktober sampai Desember, Januari itu, Februari itu, kalau ke Jepang itu kayak aku udah oke, ini pasti nanti bakal kayak gitu, cuacanya tuh bakal lagi jelek gitu, lagi nggak oke, lagi nggak stabil. Jadi waktu itu lagi hujan deras juga, bener-bener deh itu. Aku sama manajer aku udah bener-bener sampai pegangan tangan, karena manajer aku takut juga. Jadi kayak kita udah pas lah. Bikin jantung jedak-jeduk, iya waktu itu. Apa ini? Oh iya, yang acara AKB itu, betul. AKB yang Jawa Barat yang di Bandung, betul. Yang sama KBB, sama siapa ya? Sama siapa ya setelah gue? Om Papa baik juga. Kok ada lagu ini guys? Oh iya, lagu ini aku masukin playlist. Boku Deki no Value. Ini lagu favorit. Ya, lagu favorit aku juga. Di JKT. Sambil tertawa lepas di pemilihan populer di kelasnya pun, tingkat atas pelajaran dan olahraga juga biasa saja. Bukan orang yang mencolok. Mengapa aku selalu memilih
Masih inget dance-nya enggak? Masih dong. Masih inget blocking-nya juga masih inget. Memang sangat jauh, tetapi kenapa aku bisa jadi suka padamu? Pengen enggak bawain lagu itu lagi? Pengen. Pengen banget. Jarangnya lagu ini dibawa ya. Itulah kunci melindungi tanpa tangis itu. Susah nggak ngapalin gerakannya? Dulu kayaknya susah. Soalnya masih awal-awal masuk. Tapi seru. Sebenarnya lagu ini korel ini nggak begitu susah sih. Jadi ya ini bisa lah. Jangan melewati mereka, akhirnya ku menemukan. Apakah perasaanku yang seri ini tersampaikan padamu? Kangen Ramune dan Saka Agar. Aku juga kangen Ramune dan Ramune aja. Ramune aja. Kau yang terbaik, cinta adalah pilihan milik diri sendiri. Ayo kita masing-masing, ayo yang hanya milikku. Saka Agari gak kangen, karena waktu itu kita bawain Saka Agari hampir 3 tahun. Jadi ya kangen pada masa-masa tertentu gitu. Jadi gak ngerasa udah cukup gitu bawain Saka Agari. Cuma kan kalau kemarin waktu Ramune baru 4 bulan dan kita belajarnya lama banget. Sebenarnya masih bisa dieksplor gitu loh, maksudnya setlistnya masih bisa belajar gitu, masih bisa coba banyak hal di setlist itu, cuman nggak bisa. Upgrade ke premium dan dapatkan akses musik bebas iklan, termasuk playlist dan stasiun radio apapun yang kamu inginkan tanpa gangguan iklan. Ya, dengan stasiun radio ciptakan koleksi lagu sesuai selera musikmu, baik itu artis, album, lagu atau playlist, cukup klik buka radio dan dengarkan musik serupa bebas iklan dengan premium. Ketuk banner untuk mempelajari selengkapnya. Ya maaf ya mas, maaf mas, saya nggak premium. Ini dia nih lagu kebangsaan kita, Rhapsody. Mama, look at me, but I can't make it stop. I'm trying to pretend, I feel like I'm in trouble. Cause you're makasih, karena aku mama. Karena aku mama Ebel. Emang iya guys, emang mama Ebel. Mama Ebel tuh apa sih? Lagu ini semuanya. Katanya hidup itu hanya sebuah, meski ada orang yang bilang seperti itu. Kalau begitu artinya manusia adalah petualang yang selalu ulangi.
juga petunjuk arah dan juga kenangan. Pertanyaannya adalah tetes lontong, nih ya tetes lontong, tempat kita biasa melihat es di tengahnya. Apa sih maksudnya, aku nggak ngerti. Tempat kita bisa melihat es di tengahnya. Ada 5 huruf, huruf belakangnya R. Apa guys? Karena pasti bisa bertemu denganmu. Pasar, oh iya benar juga. Salah. Tempat kita bisa melihat es di tengahnya. P. Tempat kita bisa melihat es, bukan pasar. Kasur. Betul guys, kasur guys. Aneh banget. Kasur. Motor jatuh karena 6 huruf, huruf depannya G. Apa tuh? Motor jatuh karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf, huruf depannya G. Karena motor jatuh karena goyang, gundul, bublak. Karena goyang, bubrak. Bukan. Motor jatuh karena, masa dia bilang gengsi? Bukan gengsi. Motor jatuh karena gak maju. Betul. Bukan. Motor jatuh karena gak bisa. Gak gerak. Enggak. Gak lihat. Nah. Apa nih? Bener guys. Karena gak lihat, apa sih? Astaga. Tolong ya tetes cak lontong, saya sudah pusing nih buat hari-hari saya menjadi makin pusing. Jawabannya motor jatuh karena gak lihat. Iya deh. Apa yang dilakukan sebelum ke masjid? Apa guys? Apa yang dilakukan sebelum ke masjid? 1, 2, 3, 4, 6 huruf, huruf tengahnya R, huruf ketiga. 1, 2, 3. Apa yang dilakukan sebelum ke masjid? Berdoa. Sebelum ke masjid. 6 huruf, huruf ketiganya R. Parkir, betul. Tapi kalau jalan gak mungkin parkir. Betul guys, penjelasannya jangankan motor, sendal aja gak boleh masuk. Siap bang. Seorang wakil rakyat bisa ke Senayan dengan menggunakan jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf, huruf keempatnya adalah huruf T. Somebody who can love me at my worst. Jalur 1, 2, 3, 4. Oh jangan deh, ini sedikit sensitif, mari kita ganti. Cara berhenti merokok adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 huruf, huruf depannya B.
cara berhenti merokok adalah bukan berhenti. Cara berhenti merokok adalah berusaha. Berenang. Kenapa berenang? Bukan berusaha. Bukan berusaha. Bertekad, coba ya. Bukan bertekad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 huruf, huruf depannya B. Berdoa. Bukan. Bisa ya. Kurang. Berenang. Hah, kenapa berenang? Berenang, guys, jawabannya. Berenang. Cara berhenti merokok adalah berenang. Coba aja kalau nggak percaya. Iyalah, rokoknya mati. Ada udang di balik 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf, belakangnya U. Ada udang di balik Tuaga Padma. Nah, di balik 5 huruf, belakangnya U. Di balik ngadu jatuh tuh. Bukan ngadu. Ada udang di balik batu. Ngadu. Bukan ngadu, bukan batu. Genadu. Genadu apa sih? Iya. Betul. Burung terbang dengan burung terbang dengan huruf depannya S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 huruf. Oleh limpahan cahaya dicintai seseorang. Sayapnya. Burung terbang dengan sayapnya, bukan, guys, salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 huruf. Huruf depannya S. Dengan semangat, boleh. Bisa nih. Salah. Dengan semaunya. Kayaknya bener nih, tuh kan. Ya kali kucing terbang. Apa sih? Oke, bun. Terakhir. Kalau mobil berjalan yang muter apanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 huruf, huruf keduanya A. Seenaknya. Bannya. Bukan bannya. Rodanya. Bukan, huruf keduanya A. 7 huruf. 7 huruf, huruf keduanya A. Huruf keduanya A. Jalannya. Enggak mungkin. Bukan. Lagunya. Hah? Oh iya. Bisa nih. Ini betul, guys.
Udah capek guys. Capek, 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 capek. Semuanya sepertinya aku udah lama showroomnya. Jadi kita akhiri saja hari ini. Makasih semuanya yang udah ikut ngobrol-ngobrol sama aku hari ini. Semoga bisa bisa aja. Thank you, makasih semuanya. Kak Giru mau 16. Hai Papi Giru, terima kasih. Ada betul 16, halo. Ada Duku De, Dukemon 16. Hai. Ini ada apa sih dengan 16? Kenapa semuanya 16? Hah, saudara enggak sih? Oh iya nih, Dilema 16, betul 16, Dukemon 16, dah gila 16. Hai, thank you semuanya. Alumni admin 4, halo. Sehun Saichi Shani, thank you. Nova Love Shani, thank you. Kakak Rapi Kapinka, thank you. Kadika Kadiko, makasih. Ada Kanji, makasih. Ada 52.100, thank you. Ian Hadi, makasih. DJ Sani, thank you. Sen Hawan, makasih. Terlupakan Oshi, terima kasih. Listi Andy 31, thank you. Haul, makasih. Aldin, makasih. Sagia Purwan, thank you. Makasih. Ilgi, thank you. Muka, thank you. Ragita, makasih. Merlin, makasih. Hanakit, thank you. Dava Alvaras, thank you. Egita, makasih. Ada Nana, thank you. Ada Bagas pakai ZG, ada Yibau, thank you. Dan ada Ardi, thank you. Terima kasih semuanya yang udah nonton showroom. Oh iya, aku mau ngasih tahu juga guys, sekarang itu gak jadi ya. Jaga kesehatan. Terima kasih, kamu juga jaga kesehatan. Thank you. Selamat istirahat. Terima kasih, kamu juga. Selamat istirahat. Sehat-sehat. Terima kasih. Jangan lupa ikut PO di fanbase Inchanity ya guys. Lagi ada merchandise, jadi jangan lupa biar kita samaan. Sehat selalu, terima kasih kamu juga. Bye, thank you semuanya. See you next time. Jangan lupa tidur. Siap. Dadah. Thank you semuanya.